Dan salah
satu tim kebanggaan kita kan. Sedang ada di acara yang juga, dan sekarang kita bakal mencari Bung Valen. Bung Valen mana? Bung Valen gak ketemu sama sekali. Dia bakal pergi kemana gak tahu. Kayaknya dia bakal hilang di karirnya. Tutup, aduh, tidak, Bung Valen, kamu kemana, Bung Valen? Bung Valen hilang dan seperti karirnya redup karena toko kopinya juga bangkrut. Oh my god. Ini gue bersama dengan most favorite shortcaster 2019 ya, pilihan eksikon memang Cornet OG Bang Pen mah sampah. Parah. Ini yang the best. Parah. Apa lu mau protes lu, emang sampah lu. Gue takut jadi masuk konten dia. Ya. Ayo parah. Ya, toxic dilarang, kita raja toxic ya kan. Ya. Dia udah menang 2 kali VGA sih, makanya berani ngomong kayak gini. Berani. Nah, lu 2 kali PGA ya? Iya bener kan ya? 2 kali berturut-turut doang. Berturut-turut doang. Makanya gua kesepian. Lu settingannya bayar berapa? Maaf ya. Gua tuh nunggu dari 2013 loh. Itu kayak jatah lu mau. Iya tapi gua, ini gua serius ya. Lu nunggu dari 2013. Dari 2013 viral baru jadi 2000. Sama. Gua juga nunggu dari 2013. Oh karena kalau lu kan memang baru ada pemilihan baru sekarang kan? Iya. Iya. Kalau gua dari dulu pemilihan udah ada tapi gak menang-menang. Berarti lu masuk nominasi tapi kan? Masuk nominasi juga enggak. Gue banyak yang benci di bola karena dia melanggar pakem-pakemnya olahraga yang katanya sangat sakral itu kan. Nah, gue kan membuat nyentri. Ya katanya kayak si sate Taichan itulah waktu awal-awal. Tapi dia terkenal banget loh. Siapa? Si Oji, satenya. Satenya kan. Satenya. Nah, iya makanya gue juga bilang lo ngapain tinggalin tukang satenya. Terus mendingan jadi tukang sate lo daripada jadi jomblo-jomblo juga. Gue takut masa gitu dia. Kenapa dia ngambil dengan yang tinggal? Saya pikir dia salah pencet tombol. Oh iya, betul. Ya, kita lihat kalau Ronaldo mencoba ini dan sangat... Jam, re! Masih ada waktu, masih ada ruang, direbut lagi, masih dikit lagi, masih mencoba lagi. Istimewa ya pertandingannya, seru banget di sini, ya ampun. Apa ngomong apaan sih, gak kedengeran. Faidan boleh menghadap ke penonton, boleh kasih salut dulu ke penonton, para pemain. Gua ajarin biar e-sport lebih entertaining. Ayo, kasih ke penonton kalian berdua, sapa penontonnya. Kasih applause buat penonton yang udah menyaksikan, ayo. Nah gitu, jangan diem aja ke penonton, ayo kasih sambutan ke mereka ya. Eh, kita teriak mantul ya, teriak mantul bareng-bareng ya, teriak mantul sekencang-kencangnya, oke? Bentar lagi nih. Liga Siwar Lipur, eksikan! Gak sengaja ya, yang penting apa? Gak sama dia, sumpah! Iya betul ya. Gimana? Kalau aku bener-bener Pak Idan nih, apa yang mau buat lu kalah tadi?
akrab banget sama dia. Kuping gua rusak, gak apa-apa. Jelas, tapi dia bisa bola juga, gua gak bisa yang lain. Jadi berbakat aja. Faktor luck lah ya. Sama-sama di UP kok. Gua pake tuh ntar tuh. Tendangan pensil, tapi itu merek ya. Tajem ya, keren. Berarti gua ngejar dia lebih susah, karena game lain dia jago juga. Tapi gua tidak menyerah, walaupun gua tua. Tapi jiwa gua muda. Dan kalau adu minum, gua boleh diadu sama dia. Kau bisa berjalan keren nih. Jalan ini bisa. Betul sekali, saya suka banget sama kamu. Kita berikan ke juara 2 kita dulu kali ya. Ya, juara 2. Juara 2-nya. Silakan. Ada Fai dan di 2020. Anita Isma. Juara kedua kita. Dan juga kalian semua yang menyaksikan. Thank you, Pak. Ini dia Wanda. Jadi namanya di dunia pers sudah sangat terkenal sekali sebenarnya.